dari pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam yang untuk subuh ini insya Allah kembali akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andos Tengku Haji Amir Hamzah. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu wa'alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman, tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, para pendengar radio di seluruh Aceh, alhamdulillah RRI menyiarkan secara langsung sehingga pendengarnya merata sampai ke Aceh Selatan, Aceh Timur. Bagaimana kita tanda banyak yang masuk SMS ke HP penceramah, bukan hanya saya, juga ke penceramah-penceramah yang lain. Dan alhamdulillah kita berada di pintu gerbang Ramadan. Artinya bulan suci Ramadan tinggal 7 hari lagi kalau enggak salah. Kita akan berpuasa nanti tanggal 24, alhamdulillah. Berarti pas 7 hari lagi lebih kurang. Dan di Aceh ini, sebelum Ramadan, kita ada megang. Mak megang. Entah dari mana asal-usulnya. Ada yang mengatakan dari dua kalimat. Yang pertama, makmu. Makmu, bahasa Arab, makmur. Artinya sejahtera, arti makmur itu. Tambah gang. Gang itu lorong-lorong di kota. Nah, jadi makmu gang. Jadi gang itu ramai. Kenapa gang-gang itu ramai? Rupanya ada penyembelihan binatang ternak. Terutama lembu dan kerbau. Apakah di daerah lain ada mamugang? Tidak ada istilah itu. Tapi penyembelihan itu ada. Jadi saudara-saudara kita dari Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan, orang-orang Muslim juga mencari daging di hari megang itu, di hari itu. Walaupun mereka tidak menamakan megang. Di Sumatera Utara itu banyak sekali lembu yang disembelih. Orang-orang Melayu, orang-orang Minangkabau, semua membeli daging. Menyambut Ramadan ini. Ya. Saya pernah ke Kedah di Malaysia. Karena di Kedah itu banyak orang Aceh, juga ada megang. Ada juga di Kuala Lumpur, ada juga. Ya. Tapi namanya tidak megang. Cuma mereka menyembelih binatang ternak. Jadi dagingnya semua ada di rumah orang Muslim itu ada. Apa tujuannya? Yang pertama untuk menyambut Ramadan, makan sahur dengan daging yang segar itu. Itu ada. Jadi yang tidak ada namanya mak megang di negeri orang. Karena ini bahasa Aceh, maka di Aceh saja nama itu.
Bagaimana sejarahnya kita telusuri juga. Nah, rupanya waktu Belanda menjajah Aceh, diperangi dari laut, mereka merebut Mesir Raya, membakar Mesir Raya, membakar istana. Jadi ekonomi Aceh bangkrut. Jadi semacam apa itu? Nah, kalau sekarang kita belum bangkrut, alhamdulillah. Walaupun sudah satu bulan penyakit corona ini, tapi kita masih kaya. Orang Aceh belum ada yang kita dengar lapar, apalagi pemerintah membantu. Tetapi ketika Belanda memblokade di laut, hubungan kita dengan Penang putus, hubungan kita dengan Medan putus. Itu tahun 1870, mulai sudah 70. 1870, 100 tahun yang lalu lebih. Jadi ekonomi kita itu macet waktu itu. Jadi Sultan menginstruksikan ke bawah, katakanlah istilahnya Panglima Sago atau Ule Sago dan sebagainya, istilah dulu Ule Balang, supaya jangan sampai rakyat itu tidak ada makanan di rumahnya, tidak ada ikan di rumahnya. Jadi raja pun masih kaya waktu itu, artinya belum diserang. Belum diserang, Mesir Raya belum di... Karena Mesir Raya baru dibakar 2 tahun kemudian. Tahun 1873 baru dibakar Mesir Raya. Ini sudah mulai megang tahun 1870. Jadi Sultan waktu itu, Alaeddin Mahmud Shah, sultannya, menyuruh Ule Balang untuk membagi-bagikan daging kepada fakir miskin, yang terutama kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda. Jadi setiap rumah orang Aceh itu ada daging megang. Dan kemudian kita diserang, dijajah, tetapi amanah dari Sultan dilanjutkan oleh orang-orang kaya, oleh ulama-ulama, oleh tengku-tengku, karena bisa dikaitkan dengan syariat ini. Memang Mamugang ini bukan syariat, Mamugang ini bukan ajaran agama, dia itu adat istiadat, adat istiadat Aceh. Kalau kita tidak buat megang, sah juga puasa kita, tidak mesti ada megang. Tetapi ketika ada sebuah adat yang sudah mendarah daging, yang sudah sangat diterima oleh masyarakat, itu kita kaitkan dengan agama, ada rupanya. Dari mana adanya? Jadi kebiasaan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang kaya, seperti Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Umar bin Khattab, itu orang-orang kaya, Utsman bin Affan, itu sering membagi-bagikan daging unta kepada fakir miskin dan anak yatim, juga janda-janda pahlawan fisabilillah waktu zaman dulu. Berarti itu sesuatu yang dapat pahala. Memberi makanan itu, kalau kita kaitkan dengan agama, itu namanya kenduri. Kenduri mendapat pahala. Justru yang membuat kita berdosa kalau fakir miskin dan anak yatim itu tidak ada daging di rumahnya, tidak ada ikan di rumahnya, tidak ada beras di rumah mereka. Kalau kita biarkan seperti itu, kita kena surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim,
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa kiranya orang-orang yang mendustakan agama? Mereka itulah orang yang menghardi anak yatim, tidak peduli, menghardi, menyakiti anak yatim. Dan orang-orang yang tidak mengajak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi pendusta agama, jadi makmugang di Aceh diciptakan oleh raja dan ulama zaman dulu adalah untuk membebaskan orang Islam di Aceh tidak menjadi pendusta agama. Itu ya. Pendusta agama yukadzibu biddin itu adalah munafik. Orang munafik. Ini sudah diuraikan oleh Dr. Mufakir tadi malam ya, tentang munafik. Jadi berbahaya sekali orang munafik. Kesimpulan kita, megang itu adalah sesuatu yang mendapat pahala, sesuatu yang baik, sesuatu yang perlu kita pertahankan. Bahkan dulu ya, dulu, sekarang mungkin tidak lagi. Dulu kalau ada lintu baru, pengantin baru, lintu baru, tidak menjinjing daging megang, itu bisa cerai dengan itu begitu tinggi nilainya dulu. Kepu melintir, anak itu pemupuang itu yang megang, gitu kira-kira ya. Tapi sekarang jangan sampai ke situlah. Karena apalagi kita bisa makan daging tiap waktu, tiap hari, ada kenduri-kenduri, macam-macam. Tapi zaman dulu, zaman pedih, zaman perang, ya, zaman kita dijajah oleh Belanda, itu sangat bermakna daging. Gitu. Sangat bermakna. Ikan laut pun jarang, kecuali orang-orang nelayan. Di pedalaman-pedalaman Aceh, tidak ada ikan laut. Yana engkut kerung, ikan sungai, engkut tabuga, na sungia, na sengko, na kebare, itu nama ikan Aceh, simirah mata, kedawa, karena saya orang kampung banyak tahu tu. Jino halang tadi menali itu mah. Yang paling landuk beli kan, itu biru ya, langkru. Sekarang tak ada lagi, kerling. Itu enak-enak semuanya. Tapi sekarang sudah jarang. Di dalam buku Aceh The Orlok, Profesor Haji Abdul Ghaffar alias Seno Hogronya itu menulis di dalam buku itu bagaimana kenduri-kenduri di Aceh, terutama dari Aceh Barat tuh. Kenduri mole, kenduri mekawin, pesta kawin, apa walimah itu dengan gulepi ya, dengan ikan ikan sungai, engkut pun ada bega. Begitu. Luar biasa. Di Aceh kita tidak menemukan lagi ada pesta kawin atau walimatul urus. Baju engkut-engkut atau engkut kerling hanali. Karena hana barang. Tapi tahun 2014 yang lalu, saya berada di Kedah, Malaysia. Diajak orang ke sebuah rumah, rumah pesta perkawinan, walimatul urus. Terkejut sekali saya. Tidak ada daging, tidak ada ikan laut, semua dengan ikan sungai. Yang paling le, tengkol,
Hah? Siapa ya? Enggak apa ya? Luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kita kembali ke Ramadan ini. Inilah cara Rasulullah dan sahabat-sahabat menyambut bulan suci Ramadan dengan kenduri. Supaya jangan sampai orang miskin, anak yatim, janda, tidak ada daging di rumahnya. Kemudian diterapkan oleh Sultan Aceh sesuai dengan cara Rasulullah menyambut Ramadan. Itu cara pertama. Cara kedua, Rasulullah menyambut Ramadan dengan wajah yang berseri-seri. Wajah yang gembira, sambil Rasulullah mengucapkan kalimat, Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban sambil salam, Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Kadang-kadang Rasulullah menambah, Marhaban ya Sayyidus Syuhur. Selamat datang wahai penghulu segala bulan. Marhaban ya Syahrul Azim. Selamat datang wahai bulan yang agung. Marhaban ya Sayyidul Quran. Selamat datang wahai bulan turunnya Al-Quran. Jadi Rasulullah mengucapkan kalimat-kalimat itu supaya masyhur. Supaya termasyhur, iklan. Nah, bahasa Arab iklan menjadi bahasa Indonesia iklan. Ya kan? Iklan supaya masyhur. Supaya tidak ada orang Islam yang tidak pernah mendengar akan datangnya bulan Ramadan. Kegembiraan itu, wajah yang berseri-seri, merasa senang, itu termasuk bagian dari ucapan Rasulullah, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap ridha Allah, ihtisaban, mengharap diterima oleh Allah iman itu, ibadah itu, maka Allah akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Diampuni oleh Allah. Jadi imanan wahtisaban itu adalah kegembiraan, kesenangan. Bagaimana perbandingannya? Itu dibandingkan oleh Imam Syafi'i, ya. Imam kita, pendiri mazhab kita. Jadi ini adalah imanan wahtisaban itu adalah cinta. Cinta. Kemudian oleh murid-murid Imam Syafi'i, oleh ulama-ulama besar juga lebih diperluas lagi, diberi contoh oleh Imam Ghazali. Ini bukan murid, tetapi Imam Ghazali adalah seorang ulama besar mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Dibandingkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, orang yang cinta itu selalu menyebut-nyebut. Beda dengan orang yang benci. Enggak senang. Tapi orang yang cinta itu menyebut-nyebut nama kekasihnya. Jadi Ramadan itu kekasih kita. Kita rindu kepadanya. Kita sebut-sebut sebelum datang. Itu tanda keimanan yang kuat, yang tinggi. Kalau ada di hati kita, siapa tahu ada. Datang lagi Ramadan. Capek kita berpuasa. Bangkrut ekonomi kita. Merasa benci, merasa tidak senang. Kalau begitu kita adalah munafik. Sangat berbahaya. Kalau datangnya Ramadan belum senang, kita masih memiliki sifat munafik. Tapi kalau sudah senang, rindu, dan selalu berdoa, Allahumma balighni Ramadan.
Ya Tuhan kami, sampaikanlah, ya Tuhanku, sampaikanlah aku ke Ramadan. Kenapa? Karena aku ingin bertobat kepadamu. Karena aku ingin beribadah sunat sebanyak-banyaknya. Aku ingin bersedekah, aku ingin tadarus, aku ingin salat tarawih, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Jadi kerinduan seperti itu menunjukkan keimanan yang kuat. Itulah yang disebut imanan wahtisaban. Tidak ada orang yang memaksa dia. Tetapi karena cintanya, cinta kepada Ramadan, cinta kepada ibadah, apalagi Ramadan itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah sebagai arkanul Islam, rukun Islam, salah satu rukun Islam. Siam itu salah satu rukun Islam. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, buniyal Islamu ala khamsi. Didirikan Islam itu atas lima dasar. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku naik saksi Muhammad itu utusan Allah. Itu kan syahadatain. Dua kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama. Kapan diwajibkan rukun Islam yang pertama? Tahun pertama kenabian. Ini yang sangat sahih. Ketika Rasulullah berusia 40 tahun, diangkat oleh Allah menjadi Rasul, menerima wahyu di Gua Hira, kemudian Abu Bakar laki-laki pertama yang masuk Islam, yang kedua perempuan pertama yang masuk Islam adalah Siti Khadijah, Ummul Mukminin, dan anak-anak yang masuk Islam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan budak pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Rasulullah telah mewajibkan kepada mereka itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pintu masuk Islam. Tanpa mengakui dua kalimat itu, kamu belum Islam. Sekarang ada orang-orang kafir lebih baik dari orang Islam. Akhlaknya, kekayaannya, sumbangannya. Salah satu misalnya, siapa? Ronaldo, pemain bola. Apa namanya? Christian Ronaldo, ayah angkat dari anak Aceh, Martunis. Apa yang tidak dikasih sama Martunis? Semua dikasih. Orang Islam lapar di Palestina, dia sumbang harta yang sangat banyak. Orang Islam lapar di beberapa negara Islam, dia sumbang hartanya. Karena sekali tendang dia satu gol, seumur hidup kita tidak mampu mencari. Mungkin dari ramah MC Raya 20 ton, paling-paling dia padi menempa honorium. Atau seorang Ustaz Abdul Samad, berapalah? Tidak banyak. Tapi sekali tendang bola, itu miliaran dibayar oleh Ronaldo. Kepada Ronaldo. Tetapi karena dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, hari akhirat tempatnya neraka. Kecuali dapat hidayah dari Allah, dia masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, dia tetap neraka tempatnya. Karena dia kafir. Begitu juga orang-orang lain. Orang-orang kafir yang lain, yang baik-baik. Ya. Banyak orang kafir yang baik-baik itu. Juga Barack Obama dulu. Ketika Israel ingin membom Masjidil Aqsa, kata Barack Obama, jangan, kalau kamu membom Masjidil Aqsa, aku berpihak kepada orang Islam, aku berpihak kepada Palestina. Akhirnya Israel tidak berani membom Masjidil Aqsa. Itu adalah kebaikan Barack Obama.
kebaikan dia. Tetapi dia kafir, tetap masuk neraka hari akhirat. Jadi syahadata ini adalah pintu masuk. Pintu masuk ke dalam Islam, pintu masuk ke dalam syurga. Dan arkanul Islam kedua adalah wa iqamis salah. Mendirikan salat lima waktu. Jadi jangan puasa saja, baik puasa mentang hendak sembahyang. Karena ini tradisi, ya. Nah tradisi makan di daerah Dayo, daerah lain. Munyo puasa tidak masalah, ulang tidur tiga sayang. Hanya tinggal puasa. Munyo sembahyang tidur bu sembahyang. Anak sembahyang lagi bu. Kalau boleh saya berani mengatakan, ada fatwa dari Profesor Dr. Yusuf Kardawi mengatakan di dalam kitabnya, ya, kitab Fiqhus Siyam, orang yang tidak puasa itu tidak sah. Orang yang puasa tidak salat, puasanya tidak sah. Walaupun ada ulama-ulama yang mengatakan masalah salat sendiri, masalah puasa sendiri. Tetapi saya cenderung memilih orang yang tidak puasa salat itu puasanya mungkin tidak diterima oleh Allah. Karena puasa itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Maksudnya bukan puasa. Karena salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan salat itu, dia telah menegakkan agama. Faman adamaha faqad adamaddin. Barang siapa meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agama dari dalam. Karena itu, wahai saudara-saudara kami, saudara Lun, anak-anak Aceh, pemuda Aceh, putri Aceh, orang tua, orang dewasa, semuanya anak-anak, ya, suruh mereka itu salat. Salat, suruh terus. Berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan anakku, cucuku, supaya mereka menegakkan salat. Itulah doa Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Allah menerima. Jadi sangat bangga, bahagia kalau dalam keluarga kita tidak ada yang meninggalkan salat. Bangga, bahagia sekali. Dan yang ketiga adalah zakah. Wa ta'u zakat, mengeluarkan zakat. Kapan diwajibkan salat, kapan diwajibkan zakat? Diwajibkan salat lima waktu malam Isra Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj? Catat 2 tahun sebelum Hijriah atau 1,5 tahun sebelum Hijriah Isra Mi'raj. Diwajibkan. Apakah sebelumnya Rasulullah pernah salat? Salat juga, cuma salatnya bukan lima waktu. Konon Rasulullah salat hanya 2 kali. Salat maghrib 2 kali, salat subuh 2 kali. Sebelum diwajibkan yang 5 kali. Kapan puasa diwajibkan? Zakat diwajibkan. Zakat dengan puasa sama diwajibkan oleh Allah. Tahun kedua setelah Hijriah. Tahun kedua setelah Hijriah, Allah SWT mewajibkan ayat-ayat zakat. Wajib mengeluarkan zakat dan fitrah. Juga Allah mewajibkan puasa Ramadan. Apakah puasa sebelum Ramadan itu ada? Ada. Rasulullah puasa-puasa sunat, puasa Nabi Daud. Juga ketika tahun pertama Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa 10 Asyura. 10 Muharram. Asyura itu 10. Asyura itu kan 10. Jadi tanggal 10 bulan Muharram, orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa sunat. Ditanya oleh Rasulullah, kalian puasa apa ini?
kami berpuasa karena Nabi kami, Nabi Musa, selamat ke seberang, membelah laut, selamat, dan Firaun itu tenggelam. Kami menghormati, memuliakan Nabi kami, Nabi Musa, itu Nabi orang Yahudi. Kami berpuasa. Kata Rasulullah, Musa itu lebih berhak kepada aku ketimbang kalian. Aku dengan Musa itu sama, sama-sama bertauhid kepada Allah. Sedangkan kamu sudah syirik. Kamu menganggap Allah itu punya anak. Uzair, anak Allah menurut orang-orang Yahudi. Jadi Musa itu lebih berhak ke saya. Kalau begitu, aku juga akan berpuasa. Maka Rasulullah juga berpuasa 10 Asyura. Puasa Asyura hukumnya wajib. Kapan dibatalkan tidak wajib lagi? Setelah turunnya puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Wajibnya puasa Ramadan, puasa Asyura itu menjadi sunat. Kalau kita berpuasa 10 Asyura nanti, 10 Muharram juga sunat bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi bagi Syiah, mereka itu tidak mau beriman, tidak mau percaya kepada hadis-hadis itu. Mereka mau menciptakan hadis palsu. Bulan 10 Muharram justru mereka itu makan-makan, memuliakan Husain. Karena Sayyidina Husain syahid 10 Muharram. Dibunuh oleh tentara Yazid. Jadi orang Syiah itu menolak puasa. Tidak ada puasa Muharram bagi orang Syiah. Dan orang Syiah juga tidak ada salat tarawih. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, salat tarawih ini ibadah yang penting, ibadah yang sunat, penting di bulan Ramadan. Tetapi di seluruh Irak yang Syiah tidak ada salat tarawih. Di sini perbedaan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian haji juga rukun Islam yang kelima, ya. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan lebih duluan haji. Wal hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Tetapi di dalam Sahih Muslim lebih duluan wa shaumi Ramadan wal hajjil baiti. Jadi dua-dua tidak masalah. Siapa lebih tua diwajibkan? Kalau lebih tua diwajibkan, lebih tua Ramadan. Ramadan, puasa Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijriah. Sedangkan haji diwajibkan tahun ke-6 Hijriah. Walaupun Rasulullah baru berhaji tahun ke-9, ke-10 Hijriah. Tahun ke-9 sudah berangkat haji, itu banyak juga, dipimpin Amirul Hajj-nya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tahun ke-10 Hijriah baru Rasulullah menunaikan ibadah haji. Dan haji Rasulullah hanya satu kali. Apakah Rasulullah tidak bisa melaksanakan haji sebelumnya? Bisa, mampu, Rasulullah orang kaya. Tetapi Rasulullah selalu mengutamakan ekonomi umat, membantu fakir miskin, semua hartanya habis untuk membantu fakir miskin, anak yatim. Itu kerja Rasulullah. Harta istrinya juga habis. Jadi diutamakan yang lain dulu, membantu fakir miskin. Beliau menunaikan ibadah haji cuma satu kali dan umrah 4 kali. Apa hikmahnya? Supaya orang-orang Islam ini jangan memperturutkan hawa nafsu terus-menerus naik haji. Ada yang berpuluh-puluh kali, tetangganya, supir-supir becak, tukang becak, tinggal di gubuk-gubuk sederhana, tidak pernah dibantu. Haji-haji seperti itu, haji langkabe. Haji yang tidak baik.
tidak peduli kepada fakir miskin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, dengan wajah gembira kita turut menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang ini, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita sehat walafiat, supaya kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan tinggal beberapa hari ini, 7 hari ini, ada yang lebih baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kami di kampung-kampung. Karena yang paling lu dengar ceramahnya, dia cerai, luntuan lohong lunjak, Ustaz Amir Hamzah, penceramah si raya. Jadi bangga, tu kan? Tapi menyuria kabih balai. Itu sambil tadi lagi artis penceramah si raya. Kalau kita pergi ke kampung-kampung, apalagi penceramah-penceramah kita yang muda-muda, itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT. Maka kita ingin mengimbau ibu-ibu, mama-mama, ya, nyote juhuronyo, kita gunakan untuk belajar, ya, belajar tentang bab siang, bab puasa. Ah, tadu dengan tungku, tatanya, atau tak baca kero, iban, cara menyambut Ramadan, sunat-sunat Ramadan, makruh dan sebagainya. Kita yang pelajari. Apa? Karena dengar yang perang yo. Mayohana tajam pedang Islaji, talu dinde. Ngapi. Tapi dengan tak pelajari bab puasa, bab salat, nanti tak ada laksanakan, nanti tak memperang, kita yang menang. Karena tajam pedang dia. Siapa musuh kita? Dua. Yang pertama nafsu dalam dada kita, dalam badan kita, nafsu birahi, nafsu syahwat, nafsu ini, nafsu itu. Yang kedua nafsu dari luar, dari syaitan, selalu menggoda kita. Tapi dengan punya benteng yang kuat, karena dikatakan oleh Rasulullah, puasa juga adalah benteng, ya. Jadi dengan benteng yang kuat, hai goda dari syaitan, hai digoda kita, li nafsu. Maka katanya belalah be pikir ke megang kena ke bila Allah nak roi teruk roi rezeki, pikir ke ilmu yang jenuh, pikir ke ilmu yang kibancara supaya sah puasa katanya, supaya puasa katanya menjadi ya Allah, menjadi amal saleh katanya. Kapan berhenti katanya, hanya tak payah sahuli be kata bila mata orang tak payah sahul kamu nak. Mau nanti pada ada pohon terbuka, anda buka dengan kurma, buka dengan ia putih, ya? Atau ia buah timun di Aceh, silakan. Tapi urung anak ilmu, tu ya kan? Cuma kupi rokok hari mana kita bu? Lagi dibu rokok hari. Ubena ulama-ulama baru dari Jakarta, MUI, dari Malaysia, dari Brunei, Pakistan, dari Mesir, dari Arab Saudi, fatwa-fatwa ulama-ulama besar dari Al-Azhar Kairo, rokok itu haram. Kejahit apa? Nafsu. Masa ada buka puasa dengan rokok? Hangkengke. Walaupun dah begahnya, han berubah sih, tapi dah begah sih, berubah 40%, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.